Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Ini nak pancarkan yang sedia ke? Ha? Oh, istighfar. Nanti awak tolong bawa pergi kelas nanti, eh? Sebab kat kelas saya ada ikhtilat. Jadi kalau siapa nak murid saya, kalau pergi kelas tolong bawakan benda ni lah. Kerana kat kelas kita tak ada tutup-tutup macam gini. Jadi bila time dekat masjid ada tutup-tutup. Saya tak tahulah, mungkin ni menjadikan kita lebih bertakwa dan lebih beriman. Dan saya teringat kerana benda tutup seumpama ini, waktu saya menjadi presiden kepada Durham Islamic Society di UK. Durham ni tempat kampung orang putih dekat Darul Haq, duduk dengan Cafe Harbi. Jadi waktu tu, ini awak rakam ke saya punya ni? Ya? Dia nak rakam? Saya punya ni? Tak ada ingat. Ada incoming call. Sayang, siapa ni? Dia punya. Siapa tu? Comel. Okay. Biasalah orang muda kan. Jadi sebelum kita masuk perbincangan, saya tengok benda tak teringat kepada peristiwa hampir 10 tahun dulu. Jadi kampung tu, kampung ya, kampung orang putih, tak ramai orang Islam. Dan kebanyakan orang Islam yang berada kat situ ialah para pelajar Muslim. Sama ada mereka yang postgrad, kebanyakannya postgrad lah. Jadi lokal tak banyak, lokal tak sampai 10 keluarga. Jadi kadang seperti itu ada pelbagai. Ada yang datang daripada Arab Saudi, ada yang datang daripada Libya, daripada Malaysia, Pakistan, Turki dan sebagainya. Satu-satu wadah untuk menyatukan kita ialah masjid dan juga Islamic Society untuk daerah tersebut. Jadi saya teringat di masjid itu, masjid ni kecil, tak muat banyak. Jadi bila tiba hari raya, kita memang ikut sunnah betul, iaitu kita buat di tengah, tak tengah padang mati sejuk. Kita buat dekat court ni, apa ni, bola keranjang. Court besar. Di sana court tertutup lah. Jadi kita buat dia besar courtnya, lebih kurang dalam, saya ingat hampir 5-600 juga campur kanak-kanak. Kita buat solat. Dan bayangkan punya court besar tu, dia orang berpuluh nak cari ekor tu. Macam ni lah. Jadi ambil lah apa tu, selimut, ambil lah kain, apa tu, langsir, apa semua. Dan bayangkan punyalah buruk rupanya. Punyalah buruk rupa pada itu. Dan saya pun tak tahu apa asasnya. Sebab kalau dari segi sunnah, ada tak Rasulullah SAW buat dekat masjid, Masjidil Haram seperti itu? Macam ni ada tak? Tak ada kan? Dekat Masjid Nabawi ada tak? Ada tutup tirai apa semua? Tak ada. Dan kita tahu Rasulullah SAW ketika sahabiat jumpa dia, tak ada pula yang pergi bawa benda ni bertanya di sebalik tabir ataupun tanya di sebalik tembok dan sebagainya. Dulu zaman saya balik tembok, tapi zaman dulu tak ada WhatsApp. Sekarang ni di sebalik tembok, tapi time WhatsApp, wah, naik tocang ke masing. Jadi kadang-kadang saya lihat dekat situ semacam adanya hipokrisi, sikap berpura-pura. Dulu saya ingat lagi zaman saya mengajar di matrik, adalah di antara yang orang-orang yang hebat-hebat ni, student macam awak semua lah, yang takbirnya subhanallah, yang ceramahnya begitu-begitu. Tapi kadang-kadang rupanya ada secret life masing-masing, eh?
Jadi kebetulan dengan secret life-nya bila dia cuba menggoda anak murid saya. Wah, time tu keluar betul jiwang. Dulu SMS saja, hitam putih saja. Hitam putih je punya handphone ya. Wah, saya baca, eh takkan ni daripada Pak Lepai tu. Kata tu, doktor tengoklah namanya. Dulu tak doktor, ustaz-ustaz tengok dia. Betul lah namanya kan. Memang nombor telefon dia. Memang tidak aku sangka. Dan hari Valentine, wah dia paling kata, ini haram, debuk ke debak, ini mencungkuhi apa ni, kristalisasi lah apa. Sekali dia pun kirim bunga. Macam pernah kena ya kan? Tak, belum lagi, bukan tak, belum lagi. Tapi itulah kadang biasalah. Jadi dia pun kena cocek-cocek. Okay. Jadi bukan apa, pada saya kena konsisten. Kena konsisten. Dan kita kembali kepada tajuk perbincangan kita tadi apa? Spread the love. Bila sebut spread the love, saya minta maaf. Tapi kalau kita lihat tadi dengarnya MC, kita tadi mengambil sesuatu daripada Ibnu Arabi ke Ibnul Arabi. Ibnu Arabi, tidak ada alif lam. Karena kalau Ibnul Arabi itu Al-Qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama mazhab Maliki di Andalus, yang telah berjaya memberikan titik nota kepada mazhab Zahiri di Andalus yang begitu popular pada zaman itu. Dia menulis buku Ahkamul Quran. Itu Al-Qadhi Ibnul Arabi. Dan juga dia tulis satu buku berkaitan dengan akidah dan juga tahrir Al-Awasi min Al-Kawasi. Iaitu dia telah mematikan hujah-hujah golongan Syiah yang memfitnah sahabat. Tapi kalau yang dibicarakan Ibnu Arabi, ini orang Sufi. Ini orang Sufi yang tulis bukunya Futuhat Makkiyah. Kan? Itu orang memang bicaranya tentang cinta. Satu poin, bila sebut tentang cinta, saya teringatkan bagaimana soalan daripada salah seorang student. Mungkin ada yang dekat sini student. Dia bertanyakan kepada saya, dia kata ini berlaku dalam 2-3 tahun yang lepas saja, tak lama. Dia kata, doktor, siapa tu, kita ni pelajar IRK ni selalu talaki. Kalau tak ada talaki ni, nanti tak ada sanad. Ilmunya tak berkat lah, tak ada gitulah, beginilah. Tak apalah, saya pun tak nafikan. Siapa tu memang ada berkatan, memang ada sanad. Dan bagusnya bila kita belajar berbunyi itu, kita akan mendalami adab. Kita awak rakam. Untuk apa ni kena rakam? Kalau rakam saya tak boleh cakap lebih-lebih. Saya terhad cakapnya. Kalau tak ada rakam saya akan cakap banyak. Jadi mau teruskan rakaman? Ya? Mau teruskan rakaman? Kalau teruskan rakaman, saya pun cakap sikit-sikit je lah. Ya? Dah tutup? Dah tutup tapi dia masih pegang lagi macam ni. Awak mau kelentong sama saya? Okey. Kembali. Jadi dia tanyakan. Dan satu, bila sebut tentang mazhab Zahiri tadi, pengasas kepada mazhab Zahiri di Andalus. Andalus ni Spanyol waktu zaman Islamnya kan. Jadi pernah ada satu waktu, terutamanya di kurun kelima hijrah, tahun 400-an itu, ataupun spesifiknya selepas 440 ke atas, begitu popular mazhab namanya mazhab Zahiri. Dia jadi begitu trending. Kerana apa? Kerana ketokohan dan kekuatan hujah pengasasnya yang bernama Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Ibnu Hazmin Al-Zahiri ni hebatnya dia boleh mengasaskan mazhab sendiri tu. Walaupun dia hidup lebih 200 tahun selepas kematian imam-imam mazhab yang besar. Jadi antara kitab tulisan dia yang masih menjadi rujukan sehingga hari ini, yang anak-anak murid saya kat Introduction to Fiqh kena cari itu kan. Siapa tu?
ialah kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Kitab ni kitab fiqah. Tetapi perbincangannya atau ulama-ulama hadis pun merujuk pada buku tersebut. Al-Muhalla bil Athar. Athar itu maksudnya hadis-hadis. Kerana perbincangannya tentang hadis, tentang perawi hadis, tentang sudut penghujahan dalam hadis itu luar biasa. Cuma kekurangan dia ni, mulutnya begitu lancang, kata-kata ayatnya begitu pedih, sehingga kan ada mazalun Arabiyun ataupun adanya pepatah Arab mengatakan Saiful Hajjaj lisan ibni Arabi lisan ibni Hazmin. Saiful Hajjaj lisan ibni Hazmin, pedang Al-Hajjaj. Hajjaj ni siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Dahabi. Siapa dia tu? Ini panglimanya zaman Bani Umayyah, yang terkenal sebagai pemotong kepala orang. Dia merupakan pembela ataupun ini Samsin Bani Umayyah. Siapa yang lawan kepada kerajaan Bani Umayyah, dia akan datang menyerang, ya? Dan sehingga kan kita lihat yang terkorban di tangannya ada antaranya sahabi yang kecil-kecil dan juga para tabi'in yang besar-besar. Jadi itu terkenal pedangnya. Sebab apa? Pedangnya telah membunuh ratusan ribuan orang. Jadi diceritakan apa, dalam bahasa Arab itu mathal diberikan Saiful Hajjaj. Pedangnya Hajjaj ini dia punya luar biasanya, dia punya apa, kekejamannya adalah sama dengan lisan Ibn Hazm. Kata-kata Ibn Hazm. Kerana apa? Kerana dalam bukunya Al-Muhalla itu, menarik bukunya kalau saya teringat di Al-Jamiah Al-Urduniyah ataupun University of Jordan, bagi pelajar PhD usul fiqh, mereka belajar nahu menggunakan kitab tersebut. Hebatnya dia punya syawahid, perkataan nahunya tinggi, balaghahnya tinggi, apa ni hebat. Tetapi kata-kata juga kalau nak belajar memaki hamun mencarut, ada dekat situ bukunya juga. Dia dari segi bahasa dia agak kurang, adabnya kurang. Kerana apa? Kerana rupanya beliau tidak berguru. Beliau orang yang luar biasa IQ-nya, intellect-nya luar biasa, orang yang hebat dia punya ilmunya, tetapi rupanya tidak berguru. Gurunya siapa? Gurunya hanyalah jawari ataupun gundik-gundik ataupun dayang-dayang bapaknya. Bapaknya seorang menteri. Itu kan pembesar, bila pembesar ramai gundik-gundiknya kan, yang membacakan kitab-kitab untuknya. Dan oleh kerana dia IQ lebih, IQ tinggi, dia memang isti'af dengan hadis dihafal, dengan Quran dihafal, dengan begitu. Jadi ini satu penyakit dengan orang berilmu ni kadang-kadang. Ilmunya ada tapi lidahnya kadang sukar dijaga. Tapi sekarang bukan lidah lah, Twitternya bayar dijaga, Facebooknya bayar dijaga. Ulama tak main WeChat kan. Tapi itu kata-katanya. Lagi pula kalau ceramah, dulu ceramahnya kurang, orang banyak menulis. Ini zaman orang banyak ceramah, menulisnya kurang. Lepas tu kita lihat dekat Malaysia kurang penghasilan tulisan-tulisan karya-karya ilmiah. Kalau setakat tulis, Fatah Amin pun menulis kan? Tapi maksud saya karya-karya ilmiah yang boleh diputurunkan zaman berzaman dan diwarisi. Sebab apa? Kita banyak terhibur dengan dengan ceramah, dengan kuliah, dengan hiburan lah. Hiburan apa ni, orang kata memberikan makanan hati, ya. Okey. Jadi nak ceritanya, si Ibn Hazm seperti ini, dan mazhabnya itu telah berjaya dihapuskan oleh Ibn Al-Arabi, Al-Qadi Ibn Al-Arabi yang bermazhab Maliki. Dan semenjak itu mazhab Maliki kembali menjadi mazhab rasmi di Andalus. Dan ketika Andalus jatuh, umat Islam kalah, orang Islam lari ke apa tu namanya, lari ke utara Afrika, ke Maroko, ke Algeria dan sebagainya. Mazhab Maliki menjadi mazhab rasmi di situ. Okey. Itu Ibnul Arabi. Tetapi yang sahabat kita sebutkan tadi Ibnu Arabi. Okey. Poinnya saya nak sebutkan tadi, saya kata tak apalah nak talaki dan sebagainya, kurang-kurang bila kita belajar berguru itu kita akan jadi ada tawaduknya. Tapi tengok guru dia, kalau guru duduk maki amun mazhab lain, ulama lain, itu tak jadi juga. Kadang-kadang kalau gurunya
kencing berdiri, anak murid kencing berlari kan. Kalau gurunya kencing berlari, anak muridnya duduk saja pun sudah kencing nanti. Ataupun suka kencing orang. Siapa tu? Jadi ditanyakan sana seorang, mungkin ada di antaranya yang sedang duduk kat sini, yang sedang berlapar menunggu nak buka puasa. Jadi dia tanyakan, dia kata, "Ustaz, kita ikut yang talaki-talaki dan sebagainya, tapi kita pening kepala lah. Kenapa?" Sebab dia kata, kita pergi kat satu ustaz tu, ha, yang talaki kat sini, mungkin kamu pun ada ikut, atau mungkin kamu untuk gurunya. Yalah, nampak ramai muka untuk guru kat sini kan? Ngeri juga saya nak kasih tazkirah ni, takut salah cakap. Okey. Jadi ada dia, apa ni, dia kata ada ustaz yang bilang kita ni kalau dalam menghadapi ayat-ayat sifat yang mutasyabihat, ya Allah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ha, Allahu alal arsy istawa, Allah SWT bersemayam atas arsy, dia kata itu wajib ditakwilkan. Ha, ya Allah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kuasa Allah. Allah itu bersemayam atas arasy, bukan bersemayam tetapi menguasai arasy. Dan begitu saja hadis-hadis yang disebutkan yang lain-lain. Jadi dia kata sebab apa? Sebab kalau tak ditakwilkan, maka kita mengatakan Allah itu seperti makhluk, ada tangan, duduk dan sebagainya, sedangkan Allah Taala itu wujud bila makan. Wujud tanpa bertempat. Dia bukan macam kita, wujud bila makan. Kan? Bila makan saja kau wujud. Bila tak ada makan, iftar kau tak wujud. Kan? Jadinya dia kata, itu kalau tidak nanti kita menjadikan Tuhan itu bersifat seperti manusia. Ini jadi mujassimah. Mujassimah hukumnya syirik. Jadi sudah jadi kafir. Sudah kafir umat Islam. Dia kata kita pergi ke ada ustaz lain pula. Dia kata berbeda. Yang ustaz ni mengajarkan pula, dia kata kalau menghadapi ayat-ayat sifat seperti itu, kita kena ambil manhaj sahabat, manhaj salafus soleh. Iaitu manhaj salafus soleh, dia kata kita tak boleh pandai-pandai takwil, tetapi kita kekalkan sebagai adanya. Lalu kita tanya, habis nanti Allah Ta'ala jadi macam makhluk lah, ada tangan dah boleh duduk boleh. Dia kata, tidak, laisa kamitslihi syai. Iaitu sahabat ajarkan kepada kita, salafus soleh ajarkan kepada kita, jangan dikiaskan dengan manusia. Maka kita menyerahkan. Kalau disebut tangan itu, tangan yang layak bagi Allah, Allah Maha mengetahui. Kalau dia kata duduk atas arasy, duduk atas arasy yang selayak bagi Allah, Allah Maha mengetahui. Dan tak boleh nak dikiaskan seperti manusia. Contoh bila sebut tangan, macam gini, itu dia kata itu syirik. Duduk, macam gini punya duduk, itu jadi syirik. Kan, apa orang Kelantan kata, meledih. Meledih. Saya pun tak kerti lah itu bahasa Kelantan kan. Bahasa Tanah Merah. Bacok-bacok kan? Okay. Jadi dia kata kita pun tak bilang macam itu. Jadi pelajar ni bertanya, tapi ada ustaz bilang kena takwil. Dia kata tak boleh takwil. Takwil ini dia kata datang kemudian, ini falsafah Greek. Maka siapa takwil dia jadi bid'ah. Habis. Satu kumpulan Islam sudah jadi kafir, satu sudah jadi bid'ah. Jadi budaknya sudah pening kepala. Dia kata, macam mana ni ustaz? Kalau saya belajar kat sini, orang tu jadi kafir. Saya belajar kat sini, orang tu jadi bid'ah. Jadi umat Islam ni sama ada berdiri antara kafir dengan bid'ah. Jadi saya bilang sama dia. Saya kata, sifat-sifat mutasyabihat ataupun sifat-sifat Allah yang seakan bunyi zahirnya macam menyerupi makhluk itu, itu sikit sangat kan? Sikit sangat. Dan Allah Ta'ala sebut pun bukan dalam surah yang sentiasa kita baca. Tetapi sifat yang sentiasa Allah Ta'ala sebutkan ialah yang kita hidup dengannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nak semayang saja pun kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fatihah pun kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada kita baca sir ataupun baca secara jahat, tapi kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah SWT nak ajar kita supaya kita hidup dengan kasih sayang,
supaya kita hidup dengan love. Allah bilang spread the love. Spread the love itu macam itu. Sebab tu Rasulullah pesan kepada kita, pesankan kepada sahabat itu. Dia kata silul arham, ya, ifshu salam. Ada sahabat tanya apakah amalan boleh masuk syurga. Rasulullah bilang ifshu salam, sebarkan salam. Dan ifshu salam juga membawa maksud sebarkanlah salam. Itu maksudnya apa? Kedamaian, sebarkan kedamaian, sebarkan peace. Ya, kita tak mau gaduh-gaduh, mau peace, kan? Wasilul arham, dan sambungkanlah hubungan silaturahmi. Kalau orang Indonesia, dia tidak bilang ziarah. Kan kita nak pergi mana? Saya nak ziarah orang ni, saya nak ziarah sahabat. Oh, nanti dia akan tanya kan sahabat yang mana begini? Langsung dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kerana kalau ziarah itu sama ada orang sakit di rumah sakit ataupun orang meninggal. Ha. Kita semuanya kita ziarah ataupun ziarah kubur itu kan. Tetapi kalau nak ziarah macam kita itu dipanggil silaturahmi. Ha. Jadi katanya nak ke mana anda? Oh, saya nak pergi ke rumah Abdullah ni. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Ha. Jadi kita ada punya acara atau silaturahmi saja? Enggak, silaturahmi sajalah, kan? Bukan ada acara, kan? Jadi siapa acara itu program. Kayak inilah, ini acara ni. Jadi siapa dia silaturahmi? Aku ni bergerak-gerak, ya. Siapa tu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman wasilul arham wa at'imut ta'am, dan bagilah makan. Oh, bagi makan dia begitu. Begitu signifikan. Wasallu bilaili wan nasunia, dan semayanglah waktu malam, waktu orang-orang semua sedang berdengkur. Wan nasunia, niam itu bukan tidur yang biasa, bukan tidur ayam, itu ngorok itu. Yang langsung berdengkur, langsung ngeces. Kalau anak-anak itu langsung kompol, kan? Itu ketika orang sedang nyenyak tidur itu kita bangkit untuk solat. Dan Rasulullah seimbangkan di antara spreading the love to manusia, to humankind, with our confession to Allah SWT. Ditutupkannya dengan love to Allah. Jadi sering dikaitkan itu. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang dibilang tentang albir, dikaitkan dengan takwa. Albir ini sesama manusia. Dan bir ini begitu tinggi darjatnya. Birul walidain, kan? Memang satu memaksa kepada pengorbanan, tetapi dikaitkan dengan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi yang hadis itu begitu juga. Disebutkan tentang spread the love sesama manusia, ifshu salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu dilaili wan nasunia, ditutupkan dengan takwa. Jadi poinnya apa? Saya kata tadi kita sibuk tentang sifat-sifat benda yang Allah SWT kalau nak sebut langsung boleh sebut langsung. Tetapi disebutkan itu sebagai ujian bagi diri kita. Lalu kita terima aja lah. Perbahasan ulama dah bicara lama dah, dan tak patut jadi satu persoalan untuk kita berpecah belah. Kenapa? Kerana kita semua tak nampak Allah. Jadi kita beriman. Dengan bagaimana kita beriman, itu kita bawa di padang mahsyar bertemu Allah. Tetapi yang Allah Ta'ala tuntut supaya apa? Itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang. Jadi saya kata, ketika kamu sedang sibuk bincang tentang ini takwil tak takwil, takwil tak takwil, kafir, mujasimah lah apa, siapa yang pergi ziarah orang sakit dekat hospital? Siapa yang pergi memberikan makan kepada orang susah? Siapa yang memberikan beasiswa kepada anak-anak orang asli, anak-anak orang setenggan semua? Siapa yang mengangkut orang-orang kurang upaya, membuka pusat-pusat pendidikan untuk orang-orang yang apa ni, OKU, supaya mereka mendapat pendidikan yang baik? Siapa yang buat ini semua? Nah, sebelum kamu menjawab, saya ada satu kuis. Ini kisah benar rakan saya. Rakan saya ini, dia merupakan aktivis, seorang OKU semenjak dilahirkan. Aktivis binatang pun dia, aktivis hak asasi manusia pun dia, aktivis OKU pun dia.
sebab dia dia berkerusi roda. Okay. Jadi pernah sekali kami berforum. Berforum tajuknya peranan agama di dalam menangani atau di dalam membasmi kemiskinan. Pertama kali dalam hidup saya, saya dengar seorang yang bukan Islam memberikan forum bersama saya, saya terpaksa meneteskan air mata. Biasanya jarang, bukan jarang, memang tak pernah. Ketika forum saya meneteskan air mata, biasanya cerita Hindustan je saya menetes air mata. Kan? Biasalah, kan? Tapi ni cerita dulu lah, sekarang tak. Sekarang kawal macho lah. Malu saya dekat anak-anak, nanti dia tak nangis, kita nangis kan? Okay. Eka tak boleh dengan Hindustan, astagfirullah. Lupalah. Ini QYC lah kan? Okay. Jadi siapa tu namanya, saya menangis. Kenapa? Dia cerita pengalaman hidupnya. Dia sebagai seorang OKU semenjak dilahirkan, dia lahir dalam keluarga Hindu. Jadi Hindu ni mereka percaya kepada karma. Apa hukum karma ni? Okay, pertama sekali hukum karma, dia berkaitan dengan reincarnation. Kehidupan semula. Hidup ni kalau dah mati, mati ni bukan selama-lamanya. Macam kita, kita akan percaya kalau mati, kita dibangkitkan. Dekat mahsyar, nanti dia tentukan masuk syurga ataupun masuk neraka. Maka kehidupan yang kekal selama-lama di syurga. Kan? Jadi bagi bagi orang Hindu, bukan, bagi orang Hindu, kalau mati di kehidupan dunia ini, mereka akan dilahirkan semula di dunia juga. Kalau mati, dilahirkan dekat dunia juga berterusan, sehinggalah mereka mencapai satu ketenangan, moksha, sehingga hilang samsara. Kan? Lalu mereka pada waktu itu mencapai tahap nibbana. Kan? Ini masa awak belajar religion di Malaysia tu kan? Dulu saya ajar ni. 15 tahun dulu saya ajar subjek tu. Okey. Tapi nak ceritanya, bagi mereka ketika lahir kat dunia, kehidupan kita hari ini ditentukan oleh kehidupan sebelum ini. Kehidupan kita selepas ini ditentukan oleh kehidupan kita sekarang. Kalau kita buat baik, buat baik di dunia ini, eh? Mati, lahir semula, jadilah Pak Imam, jadilah Pak Bilal, orang yang baik-baik, jadilah apa tu, Dalai Lama, itu pujian mereka. Atau jadilah Tok Guru, jadilah Bill Gates, kan? Tapi kalau kehidupan ini kita samsing, perampok, kita ni maling, kita ini jahat, ah, maka lahir semula, jadilah kutu babi, jadilah bro yang main-main dekat tu, kadang-kadang panjat dekat bangunan HS tu, ataupun jadilah bangku, jadilah lumpur dan sebagainya. Ataupun lahir semula dalam keadaan cacat. Ah, jadi ikut kepercayaannya, keluarganya percaya bahawa dia ni dulu, dia ni dulu mesti jahat, dilahirkan semula jadi cacat. Kakinya memang lumpuh semenjak lahir. Jadi keluarga asalnya buang dia. Dia diambil oleh keluarga lain. Keluarga Hindu juga yang terpaksa tahan apa yang orang katakan. Eh, kau ni bela anak sial. Keluarga dia pun buang dia. Dia ni sial, orang pun tak terima kehidupan lama jahat, nanti menjangkit sialnya dekat keluarga kau juga. Ha, tapi keluarga dia ni bagus, kuat hatinya. Manusiawinya kuat. Dia bela budak ini, tetapi malangnya keluarga ini keluarga miskin. Orang estate. Tidak punya uang untuk hantarkan dia belajar. Tidak mampu untuk beli usuk, kata apa, wheelchair. Kan? Tak mampu untuk beli wheelchair. Dan tak mampu untuk hantarkan dia ke sekolah. Sebab keluarga ni tak ada motor pun, basikal pun tak ada. Kalau ada basikal, nak naik macam mana, tergulik budak tu nanti. Kan? Tengok gelapkan orang pergi. Makin gelap lah kan? Orang sedih. No, brother sedih. Jadi dia kata pada waktu itu, ketika dia meningkat umur 9 ataupun 10 tahun, alhamdulillah, datanglah sekumpulan manusia yang baik hati, bertanyakan kepada keluarga itu, kenapa tak sekolah anaknya ni? Dia kata tak sekolah sebab tak ada duit, tak mampu, tak ada orang hantar. Tak apa macam ini, kita hantarkan dia kat sekolah, kita belikan dia wheelchair, kita ambil dia pergi sekolah, kita hantarkan dia balik pada sekolah. Apa tak cukup? Oh, dia tak cukup nak beli barang sekolah. Oh, tak cukup nak makanannya diberikan. Tapi dengan syarat,
Seminggu sekali pada hari Ahad kami akan bawa dia untuk pergi usrah. Agak-agak kumpulan apa ini? Ya? Kristian? Takkanlah Kristian yang Kristian mana belajar Ar-Rahman Ar-Rahim? Kristian mana nak solat baca Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang bacanya orang Islam kan? Mesti yang buat tu pertubuhan Islam, betul tak? Pertubuhan Islam mesti buat macam itu kan? Mesti masjid yang buat kan? Ya ke? Tak ada. Biasanya kalau saya tanyakan kepada awak tadi, kumpulan mana yang buat, perkara pertama akan muncul kat kepala kita ialah Kristian. Kristian yang kita katakan kafir, musyrik, masuk neraka, menyekutukan Allah, mereka ini yang buat kerja-kerja Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita yang solatnya baca Bismillahirrahmanirrahim, nak tidurnya baca Bismillahirrahmanirrahim, bangun tidurnya baca Bismillahirrahmanirrahim, duk sibuk, takwil tak takwil, bid'ah tak bid'ah, syirik tak syirik, kan? Tak mu sokong apa, mu masuk neraka, tanam jirat Cina, kan? Kerjanya kita nak menghukum, hukum, hukum. Kau salah, kau sesat, kau kafir, kau fasik, kau munafik. Akhirnya yang bantu orang cacat siapa? Kristian. Yang bantu orang miskin siapa? Kristian. Yang pergi ziarah ke hospital siapa? Orang Buddha. Silap. Tak betul, pertubuhan Buddha awak pergi dekat hospital. Kalau ada kali keluarga awak sakit ke ataupun awak pernah masuk hospital, yang banyak ziarah adalah orang Buddha. Kadang-kadang dia tolong gunting rambut, tolong cukurkan. Ada separuh dia pergi tempat orang tua, picitkan kaki, semua gitu kan. Orang Buddha, orang Kristian buat seperti ini. Nah, jadi kat mana orang Islamnya? Kat mana silapnya? Nah, jadi kat sini saya cuba lihat, tolak campur, kali bagi, tengok atas, tengok bawah, selak sikit, tengok ke atas, rupanya kita kurang bicara tentang cinta. Banyak bicara kita, kalau tentang cinta je mesti cinta nak kahwin, kan? Kalau cinta-cinta mesti cinta yang berunsurkan nafsu itu. Tetapi kita tidak menghayati cinta manusiawi. Kurangnya kita bicara tentang manusiawi Islam. Walhal, kalau kita buka Quran itu begitu syarat dengan manusiawinya. Kita buka kitab-kitab hadis itu syarat dengan manusiawinya. Rasulullah SAW sendiri lambang manusiawi yang luar biasa itu, kan? Tetapi sejauh mana kita ikut sunnahnya itu? Saya teringat lagi bila sebut tentang sunnah, orang akan sibuk bincang sunnahnya bagaimana? Wah, sunnahnya kena ada ini, letak kain kat sini. Sunnahnya, wah, pakai serban gini. Sunnahnya bukan, nanti ada bilang sunnahnya jarinya mesti begini kita ke solat, ataupun tangannya di sini, kangkangnya macam gini, dia punya siapa ni, jubahnya sikat gini. Walhal, yang sunnahnya Rasulullah SAW bilang at'imut ta'am itu, hatta kepada tawanan perang. Tawanan perang, ini orang yang perang dengan kita, orang yang nak bunuh kita. Itu pun Quran mengatakan ciri orang mukmin itu apa? Memberi makan kepada orang-orang tawanan. Itu ciri orang beriman, memberi makan orang, memudahkan kehidupan orang. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Abu Ahmad dan juga dalam Tabrani, dalam Mu'jam al-Awsat yang dikategorikan sebagai sahih, itu begitu powerful, begitu luar biasa ni. Bila Rasulullah SAW, menurut riwayat siapanya Ibnu Umar, ditanyakan mahwa ahabbul a'mal ilallah, apakah amal yang paling disukai oleh Allah, apa kata Rasulullah SAW? Anfa'ahu linnas, ahabbul a'mal ilallah anfa'ahu linnas. Ataupun dalam riwayat lain disebutkan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ataupun hadis tadi, apakah amal terbaik, iaitu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dan memberikan manfaat kepada orang lain itu tidak lain dan tidak bukan datang daripada perasaan cinta. Ada orang bercakap kepada saya, tapi cinta kita bersyarat, dia bilang. Dia kata syarat apa? Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Ya, saya kata betul. Jadi dia kata kita kena benci orang kafir kerana mereka ini mensyirikkan Allah. Saya kata astagfirullah. Dia kata betul.
Inna syirka la zulmun azim. Mereka ini orang yang zalim. Wala tarkanu ila lazina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Jadi kalau kita buat baik kepada orang kafir, maka kita ini buat baik kepada orang zalim, fatamassakumunna, maka kita akan masuk neraka. Saya kata ini ayat mana kamu pusing seperti ini? Tok guru mana kamu belajar? Tak baca ke dalam surah Hasyr? Tak, dalam surah Hasyr tu Allah Ta'ala bilang apa? Dalam surah Hasyr, dalam surah Mumtahina, apa disebutkan? La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tak melarang untuk kamu kepada orang yang tak halau kamu, tak berperang dengan kamu, tak halau kamu daripada negara kamu, untuk kamu tabarruhum. Ingat lagi bir maksudnya apa? Bukan kebajikan yang main-main saja. Bukan sembarangan. Birrul walidain itu. Kan? Kebaikan yang betul-betul. Kamu, Allah Ta'ala tak larang kamu untuk buat kebaikan kepada orang bukan Islam selagi mana dia tidak memerangi kamu, selagi mana mereka tidak menghalau kamu daripada negara kamu. Dan bagi orang ini kamu kena berlaku apa? Kena buat bir terhadap mereka. Watuk situ ilaihim. Apa maksud qismi the a'la martabatil adalah? Setinggi-tinggi apa ni tingkat keadilan ataupun berlaku adil, maka kamu berlaku adil terhadap mereka. Jadi kat mana nak bubuh ayat ni? Dia kata oh tak, tapi kita ada al-wala' wal-bara'. Wala' sesama mukmin, balak untuk kaya, bukan, al-wala' untuk sesama mukmin, al-bara' kita berlepas tangan daripada orang-orang yang kafir. Saya kata betul, itu dalam peperangan. Dalam peperangan. Dan juga ketika menghadapi orang yang memerangi kita. Itu maksud al-wala' wal-bara'. Dan segala ayat Quran yang menyebutkan tentang kebencian, memerangi orang kafir dan sebagainya, itu ayat berkaitan dengan waktu berperang dan dengan orang yang apa ni memerangi kita. Tetapi di waktu lain kepada jiran kita, kepada jiran tetangga, kepada sahabat handai, kepada sahabat rakyat, sesama rakyat, kita wajib berlaku baik dan juga bersikap adil dan menyampaikan Islam kepada mereka. Kerana itu sifat yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan agak menarik ada orang kata, wah, orang Kristian ni begitu agresif berdakwah lah Kristianisasi. Sebab apa? Sebab dia berdakwah bukan kepada orang Kristian saja. Dia berdakwah kepada atheist, dia berdakwah kepada Buddha, dia berdakwah kepada Hindu. Kita kata Islam, orang Islam dia dakwah kepada orang Islam saja. Dakwah kepada kamu lah macam saya ni. Tak dakwah kepada bukan Islam. Kita complacent. Jadi kat sini saya rasa waktu pun dah nak time. Okay, waktu dah nak time, dia pun dah bilang nak habis ni. Jadi saya rasa kesimpulan. Sebenarnya saya baru warm up ni. Belum nak mula lagi. Sebab apa nampak macam tak kasih. Tak kasihnya solution, tak kasihnya contoh-contoh kan. Tak apalah kita buat solution gini lah. Kita buat solution, ikhwah dan akhawat sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kita berada dekat bumi UAE ni, di sekeliling kita ada orang-orang asli, ada orang-orang miskin, ada orang-orang Indonesia yang datang bekerja sebagai cleaner kat sini, ada orang-orang yang kurang bernasib baik. Kampung Sungai Pusu, Kampung Batu 16, Kampung Batu 6 dan sebagainya. Dekat mana je kita nak letak kita sebagai rahmatan lil alamin? Bagus, saya tahu nanti apa ni QIC nak buat street dakwah nanti kan. Itu street dakwah di luar. Mengapa tidak kita mulakan yang dengan keliling kita? Dan juga mengapa tidak kita mulakan, kalau itu menyampaikan street dakwah, menyampaikan Islam, mengapa kita tidak mulakan love sesama dengan student kat UIA? Saya yakin yang berada kat sini semua Melayu-Melayu ni. Kemanakah perginya yang bukan Melayu? International, nama kita kan international. Kena perbanyakkan muayasyah ataupun engagement. Rugi sangat kamu belajar kat UIA tetapi tidak ada kawan-kawan daripada luar Kelantan ataupun luar Terengganu. Tidak ada kawan-kawan yang luar daripada lingkungan IRK ataupun kamu punya department saja. Ini rugi. Keluar daripada ruang keselesaan. Saya tahu tak mudah nak buat kawan dengan bangsa yang tak bercakap bahasa kita, berfikir bukan cara kita dan baunya pun bukan macam bau kita. Tapi itulah cabaran
Dan itulah peluang untuk kamu membuka horizon pemikiran. Ikut dah kawan sekalian, sebagai pelajar UIA juga, saya ingin tekankan, saya ambil waktu lebih lah, dah tak kira lah. Cintanya kita, kita jangan lupa cinta bukan kepada sesama manusia saja, dan bukan hanya cinta kepada Allah, tetapi juga cinta kepada alam sekitar. Lakukanlah kempen untuk Go Green, kempen untuk kompos, kempen untuk waste management, dan juga untuk recycle. Biarlah jadi cantik sikit, jadi bersih sikit. Nampak keimanan sikit dekat UIA ni juga. Dan satu lagi pesanan saya kepada anda sekalian, sebagai kita punya manifestasi cinta kita kepada yang bawa motor dan bawa kereta, ketika kita lalu dekat zebra crossing, tolong berhenti, hormat dan pamerkan kasih sayang terhadap orang yang melintas. Tak tahan, balik-balik yang melintas itu kereta jazz kala kelabu yang kecil tu. Orang lain semua main nak laju je, kan? Kita cuba, ini menunjukkan kasih sayang kita, sikap pertamadun kita. Dan akhir sekali, untuk mempamerkan kasih sayang kita sesama manusia, sesama makhluk dan sebagainya, saya rasa sudah sampai waktu untuk kita, siapa tu? Ya? Yeah? Sudah sampai untuk kita buka puasa, dia bilang. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazli. Jadi kita jelas bahawa cinta itu sebenarnya tarifannya sangat luas. Dan nature Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin itu menyebarkan cinta kepada semua, kepada alamin, kan? Dan kita ada banyak pergerakan-pergerakan yang menyantuni OKU, menyantuni anak-anak yatim seperti TFTN. Dan doktor juga antara pengasas kepada TFTN, Teach for the Needs, sekolah jalanan, sekolah jalanan coki dan sebagainya. Jadi apa kata kalau kita sendiri yang menjadi antara volunteer untuk program-program atau pergerakan seperti ini. Jadi untuk seterusnya, saya menjemput saudara Izzat sebagai program manager untuk memberikan sedikit cedera hati kepada doktor. Terima kasih. Silakan. Dia macam paksa orang DBN. Okay, tak. DBN dapat duit. Yang tahu dapat tu biasa.